99 Kali ini saya akan menyampaikan tentang salah satu rahasia bagaimana mendatangkan orang yang mencintai kita supaya datang pada diri kita. Ilmu ini saya ambil dari kitab Mamba'u Usulil Hikmah halaman ke 160 wa bagian dari asror rahasia yang terdapat di dalam kitab ini adalah lil muhabbati yaitu untuk membuat seseorang mencintai kita datang kepada diri kita bagaimanakah caranya tak tubuh ala baidati bintin maka tulislah apa yang terdapat di bawah ini nanti terhadap telur yang masih baru. Kalau bisa, telur pertama yang masih baru pada hari itu juga harus ditulis, artinya telur yang betul-betul baru. Jangan sampai melewati hari berikutnya. wa fi min asharil matlub. Kemudian ketika telur itu sudah ditulis, jadi ketika telurnya itu sudah ditulis, maka bungkuslah dengan bagian dari pakaian yang pernah dipakai oleh orang yang kita ingin datangkan kepada kita dengan keadaan mencintai kita. Jadi sahabat-sahabat pemirsa, -sahabat penulisannya itu harus pada saat jam rit. Jadi silahkan sahabat-sahabat melihat pada peredaran perbintangan sehingga peredarannya itu tidak sama. Setiap jamnya berbeda, setiap harinya berbeda. Silahkan kalau sahabat-sahabat tidak tahu peredarannya jam atau itu jam keberapa maka silahkan sahabat-sahabat melihat di tab komunitas di eh, channel ini sehingga nanti sahabat-sahabat cari mana waktu ritnya. kalau hari selasa jam berapa hari rabu jam berapa hari kamis jam berapa dari sana baru nanti sahabat-sahabat menulisnya. Kemudian, setelah ditulis, maka bungkuslah dengan potongan dari pakaian yang pernah dipakai orang yang ingin dibuat untuk mencintai kita dan datang kepada kita. Kemudian, ketika sudah dibungkus. Dengan bagian dari pakaian yang pernah dipakai oleh orang yang ingin buat kita datang, ingin buat kita, uh, ingin buat dia mencintai kita, maka telur tadi itu ditaruh, atau dikuburkan, atau diletakkan di dalam tanah, dan tanah tadi sekiranya di atasnya itu akan selalu ada api yang menyala. Kalau orang terdahulu biasanya itu ditaruh di bawah tungku api untuk memasak. Kalau dalam bahasa Maduranya itu diletakkan di bawah tomang yang dibuat untuk memasak nasi. Jadi yang menggunakan bara atau menggunakan kayu bakar maka diletakkan di bawahnya sehingga uh, telur tadi itu selalu panas dan tidak uh, rusak karena ada di bawah tanahnya. Fi harorotihah. Jadi maksudnya fi harorotihah ini dalam keadaan panas. fa innal matlubah. Ketika itu dilakukan. Setelah di telurnya ditulis kemudian dibungkus dengan e, bagian dari pakaian orang yang ingin kita buat datang e, kemudian ditaruh di bawah tungku api yang selalu e, menyala atau setiap harinya pasti menyala maka ketika seperti itu orang yang dimaksud atau orang yang mempunyai potongan dari pakaian tadi yang dibuat bungkusnya itu yastailu qalbuhu binaari mahabbatikah maka orang tersebut akan hatinya selalu teringat dengan orang yang melakukannya atau orang yang dimaksud wala yahda'u lahu balu wala yakru lahu qararun illa idza hadar ilaika maka orang yang terkena amalan seperti itu maka dia hatinya tidak akan pernah tenang dan hatinya tidak akan pernah bisa uh, tenang dengan siapapun kecuali izahadur ilaika kecuali dia setelah datang atau bertemu dengan uh, orang yang dimaksud artinya orang yang melakukannya so, orang yang siapa yang dimaksud dari uh, orang yang ingin didatangi itu tersebut. Wahala mata tubuh dan inilah yang ditulis. Jadi yang ditulis, silahkan sahabat-sahabat pemirsa lihat di layar kaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang ditulis. Wa kulilhamdulillahilladzi lam yattakhid walada walam yakullahu syarikum fil mulki walam yakullahu waliyum minal dhulli wa kabbirhu takbiru. terus kemudian setelah itu alif lam mim alif lam mim alif lam mim alif lam mim tiga kali kemudian alif lam mim so. kemudian alif lam ro ini sampai Amin, hamim 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 sampai kemudian yasin sot setelah itu alif lam mim alif lam mim alif lam mim alif lam ro alif lam ro alif lam ro alif lam ro alif lam ro, alif, lam, ro. Alif, lam, ro. ini lima kali kaf ha ya sot kaf nun terus to sin mim terus hamim ain sin kof ini huruf-huruf yang perlu ditulis setelah itu selesai maka tulis juga Allahumma robba jibril wa mikail wa israfil wa azrail ayyid qalba ayyid qalba ini tulislah orang yang ingin dibuat datang jadi setelah hayyid qalba maka tulislah nama orang yang ingin dibuat mencintai atau orang yang ingin dibuat datang Bimuhabbati kada kemudian bimuhabbati kada muhabbati setelah itu kada berikutnya adalah orang yang menjadi orang yang ingin uh, didatangi jadi kalau yang ingin dibuat datang namanya uh, Siti Aminah umpamanya yang ingin didatangi Ahmad maka Siti Aminah ini ditulis di kada yang pertama kemudian Ahmad itu di kada yang kedua yaitu orang yang ingin didatangi atau orang yang ingin dicintai wahud sam'ahu wa basorohu wa qalbahu wa hatta ya'tiya ilaihi wa alqil bainahuma ini yang ditulis maka di sini wahud samahu ini ditulis samahu bukan samaha karena kembalinya kepada matluk orang yang hendak ingin dibuat datang atau orang yang hendak ingin dibuat Mencintai sehingga ilmu ini bisa dilakukan untuk laki-laki dan perempuan, bukan hanya perempuan yang menjadi objek. Bisa saja perempuan menjadi subjek, menjadi pelaku, sedangkan sasarannya adalah laki-laki, atau sebaliknya, bisa saja yang menjadi subjek pelakunya itu adalah laki-laki, kemudian sasarannya itu adalah perempuan. Jadi ilmu ini saya berikan kepada sahabat-sahabat. Silahkan gunakan dengan bijak dan niat ingin untuk menikahi dan bukan untuk main-main. Sahabat Imam Ghazali 99 ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada silap kata. Silahkan komentar jika masih ada yang masih belum difahami. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته